warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Budiles, salam satu laras, salam satu olahraga ya. Berjumpa lagi bersama saya yang pastinya masih di channel YouTube-nya Delta iRival. Oke, gimana nih kabarnya para sobat Budilers yang pasti dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan pastinya jaga kesehatan, dan semoga segala urusannya para sobat Budilers ini selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya saya juga mau minta doanya ya sobat Budilers, semoga nih seluruh tim Delta iRival juga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran sehingga kita bisa terus-menerus nih memberikan informasi pada kalian mengenai senapan angin. Oke sobat Budilers, sebelum saya melanjutkan video kali ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada semua sobat Budilers nih yang sudah mampir di video saya kali ini. Nah, tentunya untuk sobat Budilers yang mungkin belum subscribe atau yang baru mampir nih di channel YouTube-nya Delta iRival, nggak usah lama-lama, buruan subscribe sekarang juga dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi ataupun video-video menarik tentang senapan angin. Oke sobat Budilers, di video kali ini ya tentunya saya akan kembali lagi nih mengulas salah satu senapan angin. Senapan anginnya GSA Sport Indonesia nih, sudah ada senapan angin PCP Ataman Black Army OD38 nya ya. Nah, tentunya di video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan informasi seperti apa sih senapan angin PCP Ataman ini. Nggak cuma ulasan saja, tapi saya juga akan langsung nih membuktikan, menguji tes senapan angin ini. Dan buat kalian tentunya yang penasaran seperti apa uji tesnya, berapa harga dari senapan angin, pastikan untuk nonton videonya sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian nggak ketinggalan informasinya sedikit pun. Oke, langsung saja sobat Budilers, untuk yang pertama tentunya kali ini saya akan mengulas dulu sedikit mengenai spesifikasi dari senapan angin ini supaya sobat Budilers juga tahu nih seperti apa sih speknya. Nah, untuk senapan angin PCP Ataman ini sudah memiliki panjang laras 60 cm ya, dari bahan baja dengan OD-nya 13 mm nih. Sudah dilengkapi juga dengan pelindung laras atau serombong laras, sudah ada nepel peredamnya juga sobat Budilers. Nah, untuk tabungnya sendiri dari bahan dural ya, dengan OD-nya cukup besar yaitu 38 mm nih. Sudah ada manometernya juga. Oke, di ujung tabung sini ya sobat Budilers. Nah, di ujung tabung sudah ada manometer untuk melihat kapasitas anginnya. Dan untuk kapasitas anginnya sendiri, senapan angin ini aman di 2700 PSI ya. Oke, selanjutnya yang bagian tengah, untuk pengisian mimisnya di sini sudah marauder ya, sudah bisa menggunakan single shot maupun magazine. Dan untuk grendelnya dengan model set lever ala kokang samping, jadi lebih mudah, sudah ada cancel kokangnya juga. Nah, untuk picunya di sini juga sudah dilengkapi dengan safety, jadinya lebih aman sobat Budilers, nggak perlu khawatir lagi. Oke, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan setelan power ya, jadinya sobat Budilers bisa mengatur powernya sendiri nih, bisa menambah ataupun mengurangi sesuai dengan kebutuhan para sobat Budilers. Dan untuk powernya sendiri ini dari bahan ABS dengan custom panjang pendek, jadi bisa dipanjangkan maupun dipendekkan sesuai dengan kenyamanan. Oke, nah senapan angin ini sudah mampu menjangkau di jarak yang cukup jauh ya, yaitu sekitar 100 meter dengan akurasinya lebih dari 30-40 meter nih sobat Budilers. Nah, seperti apa sih akurasinya? Tentunya kali ini saya akan melakukan secara langsung uji tes akurasi dari senapan angin PCP Ataman Black Army OD38 nya. Jadi buat kalian yang penasaran, simak terus videonya. Oke sobat Budilers, di sini sudah mulai persiapan untuk melakukan uji tes akurasinya, dimana di uji tes kali ini saya akan membidik di jarak kurang lebih 30 meter dengan sasarannya berupa metsil ya, sebanyak 4 kali shoot nanti saya akan melakukannya. Nah, tentunya di sini saya akan menggunakan mimis tes dari Hercules seperti ini. Dan untuk teleskopnya dari Spike dengan ukuran 3-12x40 nih. Nah, seperti itu ya. Oke, 4 kali shoot untuk
tembakan yang pertama dengan sasaran metsil ya, langsung saja. Oh ya, sebelumnya di sini untuk pengisian mimisnya saya akan menggunakan magazine. Nah, biasanya kan kalau uji tes itu kan saya menggunakan sistem single shot ya, satu persatu, tapi kali ini spesial saya sudah menggunakan magazine. Nah, buat sobat bedilers yang penasaran untuk uji tes dengan single shot seperti apa, bisa scroll-scroll video longnya di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia maupun Delta Airfield ya, sudah ada. Jadi bisa membedakan nih kalau pakai singsuit gimana, kalau pakai magazine gimana. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan magazine ya. Bisa langsung di simak nih videonya. Oke, langsung saja untuk tembakan yang pertama sobat bedilers. Oke, langsung saja untuk tembakan yang pertama. Mantap, kena ya. Lanjut di tembakan yang kedua. Oke, mantap. Lanjut tembakan yang ketiga. Oke, mantap juga. Tembakan yang terakhir nih. Oke, mantap juga ya. Oke, nah itu tadi hasil dari uji tes akurasi senapan angin PCP Ataman Black Army OD38 sobat bedilers, dari jarak 30 meter dengan sasarannya berupa metsil 4 kali shoot kena semua ya. Nah, yang pastinya saya mengakui bahwa akurasi dari senapan angin ini mantap sekali, akurat sekali sobat bedilers, nggak perlu dilakukan lagi, sudah ada buktinya ya, bisa langsung dilihat tadi di kamera yang kedua. Nah, tentunya untuk senapan angin ini buat sobat bedilers yang tertarik nih untuk memiliki senapan angin ini hanya dibanderol di harga 3.800 ya, kalian sudah bisa mendapatkan paket full setnya nih dari senapan angin PCP Ataman Black Army OD38 nya. Nah, untuk sobat bedilers yang mau order atau pesan senapan angin ini caranya gampang sekali. Kalian tinggal menghubungi CS kami melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kalian ya, atau bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti juga langsung tersambung ke WA CS kami nih. Dan untuk sistem pembayarannya sobat bedilers, kami di sini melayani dua sistem pembayaran, bisa COD atau bayar di tempat dan juga bisa transfer lunas nih. Nah, spesial untuk sistem transfer lunas, tentunya kalian bisa mendapatkan biaya ongkir yang jauh lebih murah nih dibandingkan dengan COD, dan tentunya kalian juga bisa mendapatkan potongan harga loh. Jadinya bisa lebih menghemat budget ya. Jadi nggak perlu lama-lama, nggak perlu ragu, karena dijamin amanah, aman, terpercaya, dan juga sudah bergaransi nih. Jadi kalau ada komplain mengenai senapan angin selama masa garansi berlaku, kami siap melayani dan juga menangani komplain para sobat bedilers nih. Nah, sobat bedilers, mungkin segitu dulu ya informasi dari saya nih mengenai senapan angin PCP Ataman Black Army OD38 nya. Yang pasti saya akan kembali lagi menyapa para sobat bedilers sekaligus memberikan informasi seputar senapan angin. Jadi pantengin terus channel YouTube-nya Delta Airifel. Dan yang pasti jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai senapan angin. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Saya mau pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.